Warnata aja. Wah, itu kan siswa baru. Kasian, dia udah dibully. Pengen aku bantuin, tapi nanti aku juga kena bully. Gak usah lah. Wih, anak apa itu? Bisa dijarno ini. Itu kan yang pindahan dari Bali kemarin. Wah, kacau. Gak bisa dibiarin. Fabio, ngapain kamu lagi dia? Gak usah ikut campur, aku bisa mukul kamu loh. Silahkan, aku bakal bawa kasus ini ke BK. Aira, mending kamu pergi aja. Atau enggak, nasibmu sama kayak dia. Masa kamu tahu ya? Kepala aku tuh gak enak. Apalagi dia lagi gak bawa uang. Kelas siapa dia nggak bawa uang? Ah, udahlah. Ayo dek, kita kelas aja. Dek, lihat tuh, ada anak baru, dibully. Kasian lo, kapok. Bawa drum baru nih. Dek, kalau boleh tahu, nama kamu siapa ya? Nama aku Felin Tasya Maharani, panggil aja Felin. Oh, Felin. By the way, kamu gak apa-apa kan yang tadi? Ya, gak apa-apa kok, Kak. Alhamdulillah. Oh iya, kenalin, aku Haira Kusi Agustin, panggil aja Haira. Dek, kalau boleh tahu, tadi itu gimana ya? Kok bisa kamu sampai digituin? Jadi tadi itu... Kamu yakin mau malahin aja kelas itu? Udah gak usah banyak tanya, ikutin aku aja. Nah, itu anaknya. Nah, yang itu. Yes, yaudah, ayo, sekarang. Dia pergi, ikut aku. Kenapa, Kak? Gini, duit. Ini, 60.000. Gak ada, Kak. Alah, alasan aja. Jadi gitu, Kak. Oh, gitu. Oke, yaudah. Kamu tetap jaga diri ya. Iya, Kak. Makasih. Kalau misalnya ada apa-apa, panggil aku aja. Assalamualaikum, Ustaz. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Ayana. Ada apa kamu datang ke sini menemui saya? Ini Ustaz, saya mau melaporkan kejadian Bung Bulian, toh. Ustaz, kok bisa tahu ya? Ustaz tahu dari mana? Saya barusan melihat tadi, dan saya sudah manggil dia untuk menghadap ke saya di sini. Palingan dua anak itu nanti datang sebentar lagi kok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nah kan, datang juga mereka. Haira, tolong kamu panggilin si Felin datang sini ya. Oh, iya Ustaz. Silakan duduk. Kalian suka membuli teman ya? Membuli? Ya, apa ya, Ustaz? Sudah, tidak usah pura-pura tidak tahu sama saya. Santai aja deh. Maksudnya Ustaz, apa ya? Nih, coba kamu perhatikan. Masih pura-pura tidak tahu? Ya Ustaz, maaf. Maaf. Minta maaf itu ke anak yang kamu bully tadi. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, masuk aja, Nak.
itu anaknya datang. Sini masuk, Nak. Kamu tadi pagi ada konflik apa sama mereka? Saya dipalok, Ustaz. Oke. Saya tadi melihat kalian berdua memalas telin. Kalian memalas telin tadi itu sama dengan perbuatan bullying tanpa kalian sadari. Dampak dari bullying itu sangat luar biasa besar. Bisa saja korban kalian itu kena mental, mungkin sakit hati, terdepresi, atau lebih buruknya bisa berujung dengan kematian karena dia bunuh diri. Kalau seperti ini, banyak orang-orang di sekitaran jadi gak suka sama kalian. Mungkin bisa sampai menjauhin kalian dan akhirnya kalian kesepian, gak ada teman, gak ada orang-orang deket. Gimana itu? Kalian pasti ujung-ujungnya nanti kelari ke hal yang gak bener. Ngerokok, mabuk-mabukan, berjudi, dan itu lebih parah. Tolong berhenti jadi pembuli deh. Dan sekarang saya minta kalian berdua minta maaf ke Feli dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu kembali. Kalau tidak, saya bisa saja melaporkan kepada kedua orang tua kalian. Mengerti kalian? Mengerti, Ustaz. Ya, saya minta maaf ya. Iya, aku juga minta maaf ya. Iya, Pak, enggak apa-apa. Orang-orang yang mencintai diri sendiri tidak akan menyakiti orang lain. Semakin kita membenci diri kita, semakin pula kita ingin orang lain itu menderita. Saya Haira Putri Agustin, sampai jumpa di film berikutnya. And action. Great. All and action. All and action. Tidak usah pura-pura tidak tahu sama saya. Udah, tenang aja deh. Maksudnya tak apa ya? Call and action. Kan? Me.